Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan Tian. Di video saya kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanam mangga dari biji agar cepat tumbuh teman. Ayo, bagaimana caranya? Pertama, kita terlebih dahulu ambil buah mangganya. Setelah itu kita potong buah mangganya. Kita potong sampai kelihatan bijinya, teman ya. Dan yang sudah kita potong ini bisa kita makan, teman. Dan yang bijinya ini nanti kita akan buat untuk kita tanamkan. Tapi terlebih dahulu kita jemur 1 hari. Setelah 1 hari kita jemur, barulah kita potong sedikit-sedikit, pelan-pelan aja agar enggak Nah, ini baru kita ambil buah yang ada di dalamnya, teman ya. Nah, ini dia buah yang di dalamnya. Baru kita kupas kulitnya. Nah, ini dia. Setelah ini baru kita tinggal menanamnya ke dalam polybag. Baru kita beri tanah secukupnya saja agar tidak kelihatan. Setelah ini baru kita siram, teman ya. Kita tinggal menunggu kurang lebih 10 hari nanti akan sudah keluar. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.